Patris et et Spiritus Sancti. Dominus Obiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Injil hari ini berbicara tentang jati diri kita sebagaimana dikehendaki oleh Kristus, yaitu bahwa kita adalah garam dan terang. Yesus bersabda, "Kamulah garam dan terang." Yesus tidak bersabda, "Jadilah garam, jadilah terang." Karena apa? Panggilan kita sudah garam dan terang. Apa artinya garam selalu berguna dalam rangka menyedapkan rasa makanan para sahabat yang terkasih. Sebagai murid Kristus, kita berperan sebagai garam untuk membuat dunia lebih sedap dan baik bagi semua orang. Antara lain, kita membawa keceriaan, kebajikan, kebaikan, dan karya kerahiman, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berkarya. Kita memahami garam adalah bumbu yang memunculkan rasa sedap dari berbagai makanan agar tidak cemplang, tidak hambar, tetapi... Jangan pula sampai kasinen atau terlalu asin. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Kita diajak untuk membawa keseimbangan dalam hal kebaikan, rasa sedap, kebajikan dan kerahiman. Sebagai garam, kita membuat hidup yang alamiah yang sudah enak terasa menjadi lebih enak dalam interaksi kita dengan sesama kita dapat membantu dan membuat kehidupan bersama menjadi versi terbaik berusaha untuk menjalani kehidupan yang baik dan bajik dan dengan lemah lembut mendorong siapa saja untuk melakukan hal yang sama kita bersikap ceria dan bahagia dapat dipercaya membantu dan baik hati Begitulah cara kita dapat hadir sebagai garam ke dalam dunia di sekitar kita. Sahabat yang terkasih, bahkan dalam cara kita berbicara satu sama lain, kita dapat juga menghayati jati diri kita sebagai garam dunia. Itu yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolose pada bab 4 ayat 6 dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang maka ucapan kita menjadi murni bersih tidak memiliki nada yang jahat yang tidak murni dalam kehidupan ini, itu yang sering terjadi melalui gosip hoax, gibah, yang membuat orang menjadi sedih, bahkan membusukkan karakter seseorang. Garam tidaklah demikian. Garam juga bermanfaat untuk mengawetkan makanan, melestarikan kebaikan, bahkan. Dalam arti tertentu garam juga berfungsi untuk menangkal ular. Ular kita semua tahu dalam kitab Kejadian bab 3 menjadi simbol kejahatan. Maka garam juga berfungsi untuk menangkal kejahatan. Ketika seorang imam memberkati garam dan mencampurkannya dengan air yang sudah diberkati, imam berdoa agar siapapun yang dipercii dengan air yang dicampuri garam itu dibebaskan dari segala kejahatan, bahkan dosa. Sahabat yang terkasih, selain sebagai garam, Yesus juga menyebut kita sebagai terang dunia. Cahaya bersinar dalam kegelapan, menerangi dengan cahaya kebenaran. Kita semua percaya, mengimani bahwa Yesus adalah sang terang dunia, terang yang utama. Itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Yesuslah sumber terang kita. Kita menyala karena Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita mendapat kehormatan untuk menjadi pembawa terang kebenaran dan kejujuran Kristus dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Terang kita diletakkan di atas kaki Dian karena kita. Bukan terang bagi diri kita sendiri, melainkan bagi dunia. Terang kita membawa pesan keselamatan Kristus sendiri kepada semua orang. Kita dapat hidup sebagai pembawa terang melalui upaya untuk membawa terang Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai dengan menjadi. Teladan kejujuran, kebaikan, dan kebajikan lebih penting lagi. Kita membagikan terang Kristus dengan mewartakan pesan Injil yang menyelamatkan. Melalui renungan harian ini, saya juga belajar untuk membagikan cahaya terang itu. Maka, kalau para sahabat... Juga membagikan renungan harian ini kepada siapapun dengan share link ini, para sahabat juga belajar menjadi pembawa terang itu sebagai garam dan terang. Kita tidak melakukannya untuk kemuliaan kita sendiri, hanya agar kita dapat dilihat oleh orang lain sebagai orang baik. Tidak, maka yang menjadi tujuan utama adalah. Pertama-tama, dan yang utama, untuk memuliakan Tuhan agar siapapun dapat semakin mengenali Kristus di dalam diri kita. Para sahabat yang terkasih, kita tidak bergantung pada diri kita sendiri, untuk jati diri kita sebagai garam dan terang, melainkan karena Kristus sendiri yang adalah sumber hidup kita. Berkat sakramen dan rahmat perjumpaan kita dengan Yesus Kristus yang berdiam di dalam diri kita, kita semakin disempurnakan. Kasih karunia dan terang Kristus sendiri bukan milik kita sendiri, melainkan memancar kepada sesama dan semesta. Bandingkan surat Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 2 ayat 20. Sahabat yang terkasih, Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningan surgawinya. Semoga para sahabat, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah. i uh you -huh.